kita mau ngucapin ini apa? Selamat Lebaran. Guys, welcome back to my channel. Oh guys, hari ini aku mau bikin video tentang Idul Fitri di sini ya. Sekarang aku mau on the way ke tempatnya Ibu Dubes, Dubes RI buat Finland di Helsinki. Kita silaturahmi di sini, makan-makan yang enak. Sambut. Langsung. Nalaijin, nalaijin. Ini apa menunya? Ini namanya asinan. Oh, asin. Gak apa. Waduh, sama atlet kita belum minal aja, Bang. Iya. Tambah tinggi kayak ini. Ini apa ini? Dekorasi. Ini dekorasi. Uy. Pak, kemudian Pak ada beduk, Pak. Ini bisa ditabung enggak ya beduknya? Allahu Akbar. Jadi tur kali ini bersama Pak Dubes. Ini Bapak ini sangat terkenal sekali di Finland. Ini Uyghur terkenal makan. Nah, ini menu utamanya. Menu utama nih. Ada ketupat. Ketupat. Ketupat lagi. Lontong ya. Ini ada telur. Telur. Ada ibu juga. Nah, izin Bu. Ini ati ampela. Wah, ini yang keren nih. Ya ampun. Apalagi Pak Frans? Ini kuahnya nih, lihat ayam. Ayam oh. Kari. Ayam apa nih, Bu? Lodeh. Opor ayam. Opor ayam. Ini sayur buat lontongnya. Keren. Ayo Pak makan. Oke, sip, mari makan. Mau dibikin diktat nih. Iya, Bu. Nih. Kumaha tuh? Ada pete. Enak kabarnya. Ada pete. Selamat. Ini. Tolong, ini. Ya. Ini legend-legend lebaran, ini. Lebaran. Ini legend. Lurah. Jadi menunya ini opor biasa. Tapi ada ini nih yang dirindukan nih. Sambal goreng ati. Ada pete. Ya ampun, enak banget. Wah. Guys, jadi kita mulai makan. Ati ampela. Rasa lontong sayur ini. Lontong sayurnya the best. Oh, enggak jadi. Oh, ada telur juga. Ada. Ya, pengen kalau misalnya memang rame. Mau nih. Kita bikin. Ini udah yang kedua kali ya. Yang tadi yang pertama. Kok bisa bikinin? Segini juga. Aku tertarik sebenarnya mau bikinin. Setahun sekali. Mau lagi mikir lu kan kayak. Ada petek juga nih. Sebenarnya kalau kita ngeliat kan komposisi pemainnya kan emang jelas tuh, ada yang defender, ada yang jadi attacker kan. Nanti kita bikin menu latihan aja. Jadi sebelum main 30 menit buat latihan kan. 2 lawan 2, 2. 5 menit dari situ lah jalan. Ikutan. Enak banget nih. Dari kedua. Boleh. Jadi 1 tamu jauh. Ngomong selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ini langsung dari WhatsApp. Oh, langsung dari WhatsApp. Di Bandung sih anjrit. Di Bandung gitu. Di Bandung ya, Bandungnya. Bandung. Jadi gimana kesan-kesan puasa tahun ini? Puasa kesan tahun ini ya, kalau saya mah inilah, kalau ember mah bocor. Iya. Bocornya gede liangnya. Anjir, liangnya gede. Liang. Aku mau jadi orang Malang. Puasanya berapa kali batal? Awal dan akhir. Alhamdulillah itu masih ada nilai dikit. Oh, puasa enggak? Ikut-ikut buka. Puas-puasan ya. Baru maaf-maafan, sorry bro. Yes.
Karena dia. Empat hari di sana. Foto bareng dulu. Abu. Mau cireng apa kehu? Kehu. Kehu. Pasep. Foto bareng guys. Foto ambil video. Ger, kamu panggul aku ger, aku di sini ger. Sorry mane. Eh kayaknya lu berdepan nih paling bagus. Ini titik rusuh di belakang nih, mau ambil video sama foto. No lip sync, no lip sync. You can make it, okay? Yeah, you lip sync. Kita mau ngucapin ini apa? Selamat lebaran. Apa kata-katanya? Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Okay. For kayak tahun baru ya. Yeay. Udah kah? Hitung. Itu bapak ini hitungannya 10. Tunggu bapak, kita akan ambil foto beberapa kali. Ini hitungannya 10, semua masuk. Yang kedua, kita akan mengambil video. Ini akan dipost di media sosial kita. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yeay. Oke guys, sampai sini dulu video lebaran kali ini. Tadi udah ngobrol-ngobrol ketemu teman silaturahmi sama Ibu Dubes sama semua teman-teman di sini sama A'ak ganteng. Jadi ya sedikit curhat lah, terkadang rindu kampung juga ya. Tapi ya ngumpul sama teman-teman gini ngobatin rindu di kampung juga. Anyway, by the way, Busway. Sampai ketemu lagi video berikutnya.